Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan Mama Love ya. Pagi ini Mama Love lagi ngesik. Nah ini sik rasa strawberry diisi pisang. Enak banget pemirsa nih. Sengaja gak pakai gelas biar kelihatan banyak. Ibu-ibu yang cantik, remaja putri yang cantik, mas-mas yang ganteng ya, mau ngesik ya, silahkan ya. Boleh-boleh tanya-tanya nanti di channel YouTube-nya Mama Love ya. Silahkan di like, di subscribe, dan di komen biar lebih seru ya pemirsa. Ibu-ibu yang cantik, yang mau langsing, ini sarapannya Mama sik pagi-pagi dan air basi. Nah ini air basi ini ada 7 helai air basi, daun basi yang direbus jadi segini ya. Mama minumnya 2 kali pagi sama sore pemirsa. Yummy banget ini, segar banget apalagi diisi es batu ya. Tapi Mama nggak pakai es batu, ini aja udah cukup, udah enak. Ya pemirsa yang mau ngesik sama Mama Love silahkan di komen-komen ya channel YouTube-nya Mama Love di Dewi Caput. Ya Dewi Caput, tolong di like, di subscribe, dan di komen lagi. Terima kasih yang sudah nonton dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Selamat pagi semuanya. Ingat prokes ya pemirsa, selalu jaga jarak, kemudian hindari kerumunan orang banyak, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker kemanapun Anda pergi. Dan berpikir positif ya, selalu olahraga tiap pagi atau sore, dan selalu cari sinar matahari pagi. Jemuran 10-15 menit saja sudah cukup. Oke, makan yang sehat, menu-menu yang sehat ya pemirsa. Enakan masak sendiri di rumah biar higienis, biar sehat. Ingat minum susu ya. Minum susu, Mama minum susunya pagi sama malam. Ibu-ibu yang cantik, remaja putri yang cantik, dan mas-mas yang ganteng pasti suka minum susu ya. Ada yang gak suka susu enggak? Enggak ya, semua suka ya susu ya. Apalagi bapak-bapaknya, mas-masnya suka banget minum susu. bercanda ya, joke ya, di pagi hari biar selalu sehat. Oke, sekian dulu pemirsa. Selamat pagi, sampai jumpa dari channel YouTube Dewi Caput. Oke, kiss, bye-bye.